Halo Dulur, selamat sore. Sore hari ini saya akan mengecek glodok pada indukan ini split view dan albino mata merah. Apakah telurnya kedua itu sudah menetas atau belum? Dan kemarin itu alhamdulillah tanggal 29 itu telur pertama keluar dan alhamdulillah menetaskan satu butir telur, yaitu keluar mata merah. Dan mudah-mudahan hari ini, hari kedua, telur keduanya ini juga menetas dan bisa keluar mata merah. Bismillahirrahmanirrahim, saya akan mengeceknya, mudah-mudahan keluar mata merah. Dan untuk harian, untuk indukan yang meloloh, cukup kalian kasih kenarisi dicampur sama milet putih dan juga BR511. Untuk BR-nya kalian kasih cepuk sendiri saja. Saya akan buka glodoknya. Bismillahirrahmanirrahim. Dan alhamdulillah ada telur yang sudah menetas. Ini alhamdulillah Lur, telur keduanya ini keluar mata merah. Nah, ini jarak telur pertama dan kedua ini menetasnya satu hari, padahal dulunya itu dia keluar jaraknya dua hari baru keluar telur kedua, namun untuk menetasnya itu hanya selisih satu hari dari telur pertama. Mudah-mudahan nanti telur yang ketiga bisa jackpot lagi untuk mata merahnya lagi. Demikian untuk cek glodok pada indukan split view dan albino mata merah. Dan saya sarankan untuk mengecek glodok ini, saya sarankan untuk indukan yang sudah bandel atau dia itu sudah terbiasa dengan perlakuan kita setiap hari di saat untuk pengecekan glodoknya. Terima kasih yang sudah menonton video hari ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Yang ingin bertanya silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih dan selamat sore.